Assalamualaikum teman-teman, apa kabar? Kembali lagi dengan vlog saya, Sofi ya. Saya hari ini mau masak rendang ya teman-teman, rendang khas Padang buat menu nanti buka puasa. Oke, ini share bisa buat lebaran ya. Hello all my friend, how are you? Welcome back to my channel, Sofi ya. Today I will cook a rendang ah. Indonesian is already very good rendang ah. Nah teman-teman, di sini sudah ada bumbu-bumbunya ya. Ini bawang putih, bawang merah, daun jeruk 5 lembar, daun salam 3 lembar. Ada bawang merahnya agak banyak ya ini. Bawang putihnya juga banyak, ada cabai merah keriting, di sini ada kentang ya itu. Ini sudah saya kupas, sudah saya rebus tadi ya. Nah, ini yang dihaluskan nanti juga ada serai, janduga jahe dan juga lengkuas. Ini juga dihaluskan ya. Ada kapulaga, jintan, terus apa ini ya, ketumbar sama kayu manis. Oh ya, saya nggak beli apa itu pala ya, jadi nggak pakai pala ya. Nah ini ya, sudah saya cuci bersih dagingnya. Ini sekilo lebih ya, sekilo lebih. Terus ini ada santannya ya. Ini santan encernya teman-teman ya, 3 kelapa ya. Terus ini santan yang kental, ini 1 butir kelapa. Nanti tambahkan garam. Juga saya mau pakai bumbu rendang ini ya, khas Padang ini ya. Ini enak sekali. Dan pastinya yang terpenting ini sudah menyangrai kelapa ya. Terus sudah ditumbuk sama anak saya. Oke, langsung saja ya, saya mau haluskan bumbunya dulu. Masukkan minyak goreng secukupnya ya. Tadi ini wajannya habis buat nyanggrai bumbu ya, nyanggrai kelapa, jadi tidak perlu saya cuci. Ya lupa, ini ada daun kunyit ya. Oke, masukkan bumbunya. Masukkan daun salamnya, salam gitu. Terus daun jeruknya saya remes-remes ya. Ini daun kunyitnya. Ini tumis sampai harum ya, sampai tanak. Lada bubuk. Ada bubuknya ya. Ini masukkan bumbu instannya ya. Alhamdulillah. Bersih ya, gak bau pedes. Pakai sumpit. Nah ini lanjut tumis ya, sampai benar-benar harum. Biar gak terlalu lama. Nah ini sudah lama, sudah tanak ya. Masukkan daging sapinya ya. Nah, saya masukkan santan encernya ya. Aduk-aduk ya, biar nggak pecah.
masukkan kayu manisnya ya, penyedapnya nanti. Nah, di sini saya juga lagi ngerebus ini ya, tetelan buat masak labu siam. Ini sedikit garam ya, udah sedap ya karena santannya kan kental banget ya, jadi nggak perlu macam-macam. Tadi kan manisnya udah dari kayu manis ya, ini Royco sapi ya teman-teman. Ini udah saya kayak gini ya, saya masukkan kentangnya. Saya juga masukkan ini ya, yang udah dihaluskan tadi. Nggak semua ya, karena ini satu kelapa parut, bisa buat lain kali. Udah segini aja. Tuh teman-teman ya, sudah keluar minyaknya, udah meresap banget bumbunya ya. Nah, wow, mantap sekali ya teman-teman, harum, sudah keluar minyaknya. Oke teman-teman, saya matikan kompor ya. Alhamdulillah. Nah teman-teman, ini sudah matang ya rendangnya, enak sekali, wangi. Alhamdulillah ini kentangnya ya, dagingnya saya iris nggak terlalu besar ya biar gampang. Nah teman-teman, selamat sore ya menjelang buka puasa. Thank you so much all my friends, this is the rendang cook finish. Nah di sini ada lontong juga, saya udah lebaran dulu ya nih. Di sini juga ada new sayur lontong. Apa itu? Labu siam sama tempe. Oke, terima kasih teman-teman. Thank you so much all my friend. Please like, comment and subscribe.